Teman-teman, saya hari ini mengunjungi Mamang Susogo. Saya dari dulu pengen banget ketemu sama beliau ini karena saya seneng gitu ke apa cara berpikirnya gitu. Ada yang mau saya tanyakan tadinya gitu. Yang pertama itu bagaimana caranya beliau menjalani hobi yang menurut saya ini ribet dan mahal gitu. Dengan hormat beliau jualan pempek tapi begitu enjoy gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan dirinya tinggi sekali gitu. Saya salut gitu. Saya pengen ditularkan gitu. Ya pengen nanya, cuman karena waktunya sempit gitu. Kemudian ada yang lucu juga tadi pas di jalan saya. Yang pertama lucunya saya pakai Google Map kan ya. Pas saya pakai Google Map, kata Google Map-nya turn right gitu, belok kanan. Pas saya belok kanan malah satu arah. Saya diomelin sama yang belakang gitu. Yang kedua kan Om Sogo di Jalan Taipur Yusuf. Pas saya dari ujung Jalan Taipur Yusuf itu kepotong sama Jalan Suroto, kata saya ini Jalan Taipur Yusuf udah habis tapi belum ketemu gitu. Saya bolak-balik tapi saya pikir beliau mestinya ada di Jalan Taipur Yusuf gitu. Jadi di ujung itu setelah lewat alun-alun, alun-alun apa-apa gitu. Itu tuh Jalan Taipur Yusuf lagi. Nah, itu Om Sogo di situ gitu. Kemudian yang ketiga, ya saya cerita susahnya, lucunya gitu ya. Yang ketiga itu saya secara pribadi kurang seneng parkir di jalan karena ya anak saya kan pernah kecelakaan juga. Karena ya itulah gitu, saya kurang suka kalau parkir di jalan. Kalau parkir ya jangan di jalan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Saya juga akhirnya terpaksa karena saya bingung di mana saya parkir gitu. Dan karena waktunya memang mepet gitu, ya saya pikir Om Sogo juga lagi dagang kan, saya nggak mau ganggu. Walaupun saya pengen banget nanya itu ya di video ini, kalau beliau pengen apa berkenan untuk jawab ya silakan jawab gitu. Yang penting intinya saya udah ketemu sama apa artis idola saya Mamang Susogo gitu. Saya seneng banget udah bisa foto-fotoan. Makasih Mang Sogo ya. Habis ini saya terbang aja gitu ya, di situ juga di daerah Cianjur gitu. Itu aja sih untuk hari ini. Saya senang banget. Terima kasih Bang Mamang Susogo dan semuanya teman-teman. Om Jakra semuanya, Om Dwi semua. Kita atau Om Dwi juga. Kalau pemain apa pilot FPP itu kalau ketemu itu kayak saudara, bener Om. Makasih, makasih. Sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan. Awesome.